Ustadz, saya sudah berusaha Ustadz ikhtiar untuk melamar seorang akhwat. Sudah saya persiapkan dan akhwatnya juga sudah siap untuk menerima. Tapi ketika saya akan lamar, tiba-tiba sudah keduluan dilamar orang lain. Maka bagaimana Ustadz saya menyikapinya? Dan itu tidak mudah. Sudah berusaha, ikhtiar, sinyalnya sudah kuat, tiba-tiba ketika akan masuk, keduluan oleh orang lain. Ada ujian juga. Saya katakan Quran surat Al-24 ayat 26. Yang baik ketemu yang baik lagi. Yang kurang baik ketemu yang kurang baik lagi. Kamu menginginkan sesuatu, Allah menginginkan yang lebih baik buat engkau. Kalau Anda sedang punya persoalan yang anggap Anda kecewa, jangan larut dalam kekecewaan. Perangi perasaan yang tidak baik. Boleh jadi yang Anda anggap tidak suka, ada kebaikan di dalam. Yang Anda kejar-kejar, justru ada hal yang tidak baik di dalamnya. Kenapa? Karena Allah tahu masa depan, Anda tidak bisa baca masa depan. Ini yang baik di masa depan Anda. Ketika Anda ikuti, itu yang terbaik.